Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada gempa. Berita terkini, Syamsul adalah asid. Saya harap dia kembali ke skop production. Yusuf Aslam. Pengarah dan penerbit popular Dato' Yusuf Aslam mengesahkan filem terbaru yang sedang menjalani penggambaran arahan anaknya iaitu Syamsul Yusuf tidak lagi diterbitkan melalui skop production. Kata Yusuf, 68, Syamsul telah membawa haluan sendiri dengan menerbitkan filem bertajuk The Original Gangster di bawah rumah produksi miliknya sendiri, Syamsul Yusuf Films dengan kerjasama Razor's Edge Pictures. Pun begitu, Yusuf tetap mendoakan kejayaan Syamsul selain berharap suatu hari nanti anaknya itu akan kembali semula kepada skop production. Filem terbaru Syamsul tidak diterbitkan di bawah skop production. Jika itu pilihan dia, terserlah. Sebagai bapa, saya tetap mendoakan kejayaan filem-filem yang dihasilkannya. Syamsul adalah asid. Saya berharap agar suatu hari nanti Syamsul kembali ke skop production tanpa di mana tempat di mana dia bertapak dahulu dan juga tempat di mana bapanya berjuang selama bertahun-tahun terdahulu sampai ke tahap ini. Saya percaya Syamsul mungkin tertekan. Tiada niat saya untuk melihat anak saya jatuh, kata Yusuf kepada Gempa. Ditanya adakah perasaannya masih terkilan dengan tindakan Syamsul yang berkahwin dua tanpa pengetahuan keluarga, Yusuf menjawab sebagai bapa dia hanya mahu yang terbaik buat anak dan menantunya Putri Sarah. Kalau saya marah, ia hanyalah di mulut, tapi di hati lain. Sebagai bapa, memang saya akan meneteskan air mata apabila bercakap tentang anak. Saya tidak mahu cakap tentang pulang. Cukuplah saya berharap yang terbaik untuk Syamsul, Putri Sarah, juga buat cucu-cucu saya. Biarlah Allah yang menentukan apa yang menjadi bakal terjadi di masa depan, tambahnya. Sekian info hari ini. Terima kasih.